Direstui ayah Rozak, keseriusan Sule pada Ayu Ting Ting diungkap. Ternyata ini status Anya Geraldine. Artikel ini dilansir dari tribunnews.com. Pembahasan soal kedekatan Ayu Ting Ting dan komedian Sule semakin menjadi. Iya, Sule makin terang-terangan ucap serius pada Ayu Ting Ting, bahkan umbar dapat restu ayah Rozak. Menariknya, Gilang Dirga malah membocorkannya dengan cara menyinggung Ayu Ting Ting, memperingatkan bisa saja Sule pilih Anya Geraldine. Apalagi kini Sule dan Ayu Ting Ting terlibat dalam program yang sama yang tentunya membuat keduanya sering bertemu. Sebenarnya sorotan terhadap Ayu Ting Ting dan ayah Rizky Febian itu tak hanya terjadi baru-baru ini. Keduanya mencuri perhatian kala melakukan kolaborasi YouTube bersama dan perjodohan mereka pun dimulai. Mengingat status Ayu Ting Ting dan Sule yang sama-sama jomblo, mereka lantas dinilai cocok oleh sejumlah pihak jika bersama. Salah satu yang turut menyoroti kedekatan Sule dan Ayu adalah Gilang Dirga, presenter yang juga satu acara dengan keduanya. Di kanal YouTube terbaru Adis Gilang yang berjudul Sule Serius sama Ayu Ting Ting, di sana keduanya berbicara banyak tentang Sule dan Ayu, termasuk soal restu ayah Rozak. Di video yang tayang pada Selasa 4 Agustus 2020, Sule mengaku jika saat ini ia dan Ayu sering chattingan dan saling dukung dengan apa yang dikerjakan masing-masing. Sule yang sudah melakukan pendekatan dengan keluarga Ayu Ting Ting, terutama kepada sang ayah, saat ini menunggu respon dari Ayu. Bahkan Sule menganggap Ayu kurang peka pada keseriusannya. Sule merasa profesinya sebagai pelawaklah yang membuat Ayu kurang percaya dengan keseriusan Sule. Padahal Sule mengaku ayah Ojak sudah setuju dengannya. Namun lantaran profesinya yang sebagai seorang pelawak, maka keseriusannya pun diragukan. Pelawak 43 tahun itu pun kini mencari pasangan yang memang memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Sule tidak ingin menjalani hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Karena itu pula, Gilang sampai berujar, jika Ayu Ting Ting tak berusaha memberikan respon positif, bisa saja Sule berpindah ke lain hati. Di video itu, keduanya juga berbicara tentang hubungan anak Sule, Rizky Febian, yang disebut dekat dengan Anya Geraldine. Ayu Ting Ting pilih Sule ketimbang Didi Riyadi. Alasannya? Jawaban mantap dilontarkan oleh Ayu Ting Ting ketika ditanya soal pilihan Sule atau Didi Riyadi. Ayu Ting Ting ternyata lebih memilih ayah Rizky Febian itu dibandingkan dengan pilih Didi Riyadi. Bahkan Ayu terang-terangan mengucap alasan kenapa ibu Bilqis itu lebih pilih ayah Rizky. Saat ditanya Sule mengapa Ayu mantap lebih memilih dirinya ketimbang Didi yang memiliki paras tampan dan bertubuh atletis, Ayu pun tak dapat berkutik, sehingga menimbulkan sebuah spekulasi berkaitan dengan sikap Didi kepada para wanita. Hal tersebut terungkap lewat sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Sule Channel pada Rabu 8 Juli 2020 saat keduanya sedang melakukan sesi tanya-jawab di rumah Sule. Ayu pun kemudian menjawab pertanyaan tersebut tanpa perlu berpikir terlalu panjang. Penasaran dengan alasan Ayu mengenai mengapa ia memilih dirinya ketimbang sang drummer, Sule kembali mengajukan pertanyaan. Sule kemudian menduga bahwa alasan Ayu Ting Ting tersebut sebenarnya memiliki hubungan dengan jawaban yang sebelumnya ia berikan saat diminta Sule untuk memilih di antara pria tampan namun tidak setia atau pria biasa namun setia. Apakah mereka bakal jadian? Tentu tidak, karena itu cuma permainan. Meski begitu, jawaban Ayu Ting Ting tersebut sontak menimbulkan pertanyaan, bagaimana sesungguhnya sikap Didi kepada Ayu?